Hai hampa. Apa kata petang ni kita buat kuih bakar komboja? Versi kali ni Cik Teh buat kurang manis dan lembut sangat-sangat. Memang sedap. Jom kita buat nak? Okey, mula-mula kita masukkan telur. Lepas tu gula. Pukul telur dengan gula tadi sampai sebati. Lepas tu tuangkan santan. Berselang-seli dengan tepung sampai habis. Masukkan air perahan pandan, garam dan pewarna hijau. Jangan lebih tau, nanti jadi syrek pula kuih kita. Lepas tu, gaul lagi. Pastikan tak ada tepung yang bergetul ya. Nak tapis pun boleh. Nak senang, blender. Sapu minyak dalam acuan. Cik Tia pakai minyak sapi tau. Nanti kuih wangi sangat-sangat. Yang ni lah. Dah selesai sapu, bolehlah tuang adunan dalam acuan. Time to bakar. Jeng jeng jeng, siap kuih bakar komboja Cik Tia. Selamat mencuba. Tengok tu.